bisa pacar, saudara, orang tua, siapa aja sih. Terus sebenarnya lagu ini tuh recycle, recycle dari lagunya Tarzan Band. Kenapa aku ambil lagu ini? Karena waktu aku dengerin beberapa lagu sebelumnya, aku ngerasa klik karena aku punya pengalaman yang mirip banget sama lagu ini. Waktu papa aku meninggal, aku gak sempat lihat beliau. Jadi pas sudah pulang, beliaunya udah dikubur. Jadi rasanya kayak apa ya, kayak masih ada sesuatu yang ganjel gitu. Terus akhirnya pas dengerin lagu ini, suka aja gitu. Jadi aku pengen dedikasikan lagu ini buat papa aku. Dan kemudian di-okein sama Tarzan band-nya, Tarzan voice-nya. Ya udah, akhirnya aku pikir lagu ini bisa memotivasi semua orang untuk selalu berbuat baik, karena one day orang yang kamu sayang itu akan menunggu kamu di sore. Berjamur ya, cuman kayak beda banget. Ini gak cuma lagunya doang yang recycle, tapi video klipnya juga recycle. Kita dari konsep bajunya lebih banyak warna netralnya, terus dari gambarnya lebih banyak beat-nya. Karena lagunya Tunggu Aku di Surga, jadi jangan cepet-cepet tapi ditunggu tapi jangan cepet-cepet, nanti aja. Nanti aja. Jadi nanti kita mau gelap-gelapan, ada lilin juga, banyak beberapa gambar yang silhouette juga. Kalau gitu. Lebih kepengen ke beauty sih, karena nggak mau, karena lagunya udah kesannya kayak udah agak-agak Tunggu Aku di Surga, jadi biar nggak terlalu serem. Biar nggak terlalu serem. Jadi beauty aja. Cukup ini aja yang serem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara kita Recycle. Recycle lagu dan recycle video klip. Mari kita mulai. Tidak ada kendala lagi. Semoga lebih baik dari kemarin juga. Amin. Mari kita berdoa menurut agama dan kesehatan masing-masing. Berdoa untuk suatu. Amin. Terus terus. Shalom. Shalom. Sukses. Hanya tinggal cerita yang terukir di muka.
Enggak di. Yuk, setelah kepada orang lain. Ajar DJ. Ajar. Pasti doa.